Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membuat atau memasang tali goci untuk layangan teman-teman. Nah, kita lubangi dulu ya teman-teman ya. Jarak untuk bawahnya itu 10 cm dari ekornya ya teman-teman. Kita melubanginya menggunakan bolpen. Kemudian siapkan tali layangan untuk kita pasang di lubang yang sudah kita lubangi tadi ya teman-teman. Nah, kita masukkan benangnya, kemudian kita tali. Setelah itu bagian yang bawah kita tali juga. Kita kira-kira panjang dari benangnya ya teman-teman. Nah, setelah kita tali, kita ukur. Nah, pengukurannya seperti ini ya teman-teman. Kita kira-kira. Nah, ke atasnya ini jangan sampai full ya. Kita kasih jarak sekitar 3-5 cm. Kemudian ke sampingnya bisa sampai untuk ujungnya ya teman-teman. Nah, harus sama. Nah, harus kita timbang seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, tutorialnya bisa dilihat. Setelah itu kita tali ya untuk benangnya teman-teman agar tidak lepas. Oke deh, sudah jadi, kita coba. Oke, sekarang kita coba bisa naik atau enggak. Tuh teman-teman, hasilnya layangan kita bisa naik dengan sempurna. Keren ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, sampai jumpa.